Pemirsa, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengapresiasi adanya event Indonesia Awards 2019. Budi Karya berharap nantinya para penerima penghargaan dapat menjadi sumber inspirasi bagi masyarakat. Bertempat di kantor Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menemui jajaran direksi Ainews. Dalam kunjungannya, Ainews secara khusus mengundang Menhub untuk hadir dalam acara Indonesia Awards 2019 yang akan diselenggarakan Oktober mendatang. Menteri Perhubungan merespon positif acara Indonesia Awards dan berharap para penerima penghargaan nantinya bisa menginspirasi masyarakat luas. Indonesia Awards menurut saya, hemat saya penting karena kita ingin memberikan motivasi pada anak bangsa. Banyak person-person, individu yang memiliki kemampuan dan pantas mendapatkan satu penghargaan. Karena memang mereka melakukannya dengan tulus, mereka melakukannya dengan keinginan untuk maju dan untuk memajukan Indonesia. Indonesia Awards merupakan ajang penghargaan yang diberikan iNews kepada lembaga pemerintah dan non-pemerintah serta perorangan atas dedikasi, prestasi, dan konsistensi dalam pembangunan negeri. Dalam pagelaran yang ketiga tahun ini, Indonesia Awards 2019 mengangkat tema Kita, Indonesia.